Ya, bertemu lagi bersama saya Ruhat Kalen, dan di video ini saya akan membuat tutorial untuk casting hampala tahap pertama. Kita akan coba Kalen Spoon, umpan termudah untuk casting. Ini cocok banget buat teman-teman yang baru ingin belajar casting dan belum pernah dapat ikan. Ini umpan paling simple. Jadi di casting itu nggak semua umpan bisa dilempar dan digulung doang. Ada beberapa umpan yang harus dimainkan, seperti stick bait, harus zigzag, popper satu ketukan. Tapi untuk tahap pertama ini, saya mau cobain pakai spoon. Ini umpan yang paling simple ya teman-teman. Ini tinggal kalian lempar, joran diarahkan ke bawah, gulung biasa aja. Yang penting ininya muter, umpannya, ikannya mau nyamber. Ini paling mudah, paling cocok untuk pemula. Nah, untuk umpan spoon ini cocok banget digunakan di spot-spot berarus dan jernih teman-teman. Ketika kalian memancing menggunakan spoon ini, kalau untuk di sungai kecil, kalian bisa pakai ukuran 1 cm, 2 cm. Kalau untuk di sungai besar, bisa pakai yang ukuran 3 cm. Oke, ini berhubung mancingnya di sungai kecil ya, dan ikan di sini size-nya masih kecil-kecil, jadi saya pakainya kalen spoon ya ukuran 1 cm. Oke, langsung saja kita mulai tahap prakteknya ya. Tinggal lempar, gulung doang. Untuk khusus spoon ini, lempar, gulung doang. Oke, sudah paham kan? Langsung saja kita coba. Kasih poin. Wah, tuh, langsung moncel untuk lemparan pertama. Oke, kita coba lagi ya. Lempar, gulung doang. Kasih poin. Ih, nih di pinggir sini dimakan nih. Ini simpel banget kan. Pakai kalen spoon untuk tahap awal belajar casting kalian. Nah, itu tadi udah dapat satu ekor kan. Kita coba lagi pakai spoon ini, lempar, gulung doang. Simpel. Okay. Nih, dapat lagi nih. Ikan kedua. Simpel kan teman-teman. Ini kalau kalian nggak pernah dapat hampala dan susah mancing hampala susah, ini gampang sebenarnya. Pakai kalen spoon ini tinggal lempar gulung bisa dapat ikan. Oke, ini ikan kedua saya hari ini ya. Mantap. Nah, itu tadi udah dapat dua ekor ikan ya. Sekarang kita pindah titik. Ini caranya lempar dulu doang. Kasih poin. Nah, dapat lagi nih. Ini pakai umpan paling gampang ya buat mancing hampala. Kalen spoon. Jurannya ke arah bawah ya teman-teman. Nih cara mainnya. Gulung jurannya ke arah bawah. Kasih poin. Ya. Nih, ikan keempat teman-teman. Lempar, gulung doang. Simple banget nih umpannya nih. Oke teman-teman, itu tadi tutorial buat kalian yang baru belajar casting. Nih, kalen spoon cocok banget buat belajar ya. Untuk tahap awal, pakainya kalen spoon. Untuk sungai kecil, kalian bisa pakai ukuran 1-2 cm. Kalau untuk sungai besar, kalian bisa pakai ukuran yang 3 cm. Untuk caranya seperti tadi, cuma dilempar, joran diarahkan ke bawah, gulung, biasa aja. Jangan terlalu cepat dan jangan terlalu pelan. Ya, untuk pembelian teman-teman bisa buka di Instagram @kalenfishingshop. Nanti saya sertakan di sini ya,
Kalen Fishing Shop di Instagram. Buat teman-teman yang gak punya Instagram, bisa langsung WA di nomor saya 089-674-323-383. Nanti saya juga sertakan di sini teman-teman. Oke, jangan lupa subscribe untuk video-video tutorial selanjutnya, karena ke depan saya bakal bikin untuk tahap kedua, tahap ketiga, dan seterusnya untuk penggunaan stick bait, wapper, dan lain-lain teman-teman. Nanti bakal ada tutorial-tutorial yang lain lagi. Jangan lupa subscribe, tekan tombol merah biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Oke, sekian trip hari ini. Sampai jumpa di trip yang akan datang. Tetap ikuti road kalian istimewa.